Hai semua, selamat datang ke channel Koko Cik. Kali ni Cik Kihah nak kongsi tentang ni pula. Saya tak kenal siapa dia. Respon Farid Kamil, isu bakal disaman Syamsul Yusof. Selain dari kemelut rumah tangga mereka yang sedang rancak diperkatakan, konflik antara aktor Farid Kamil dan juga pengarah terkenal Syamsul Yusof juga menjadi perhatian umum. Menerusi temubual yang dikongsikan pihak HLife, Farid ketika ditemui menyatakan tidak mengenali individu bernama Syamsul sebelum berlalu pergi. Siapa tu? Siapa tu? Apa tu? Saya tak kenal dia, ujar Farid ringkas. Perkara tersebut susulan daripada pertanyaan berkenaan komennya tentang kenyataan Syamsul yang sebelum ini ingin menyaman Farid di atas beberapa hantarannya di Instastory yang seperti menuduhnya memukul wanita. Menerusi sidang media yang dilakukan oleh pengarah filem Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan itu tempoh hari, ia mengatakan yang sudah tidak mahu bergaduh memandangkan faktor usia namun lebih memilih untuk menyelesaikan masalah di mahkamah. Farid Kamil yang ditemui di pekarangan Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya dilihat terus meluru ke pintu pagar selepas menjawab soalan tanpa langsung memandang ke belakang lagi. Dia yang baru selesai menjalani proses perbincangan bersama jawatankuasa pendamai melibatkan rumah tangganya bersama pelakon Diana Daniel. Dilihat masih ingin mempertahankan rumah tangganya apabila membawa bunga dan cincin sebagai tanda memujuk aktris filem Imajinur itu. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.